Selamat malam teman-teman dari Rumah Makan Gunung Sari 1. Wah, ada ALS yang baru lewat. Ini baru keluar dari Rumah Makan Gunung Sari 1, bus Makmur tujuan ke Riau tadi ini. Pakai body Discovery dari Laksana. Lalu di sampingnya tadi itu, yang ini ada Batang Pandai Baru. Tujuan ke Rokan Hulu, Pasir Pengarayan teman-teman. Dan ada dua unit. Nah, ada BPB juga yang lagi lewat itu. Nah, ini yang baru mau keluar ini Barata, tujuan ke Dumai teman-teman. BU baru lewat juga. Nah, ini jam-jamnya bus-bus ke arah Dumai juga ini. Dumai Pekanbaru lewat sini. Sekarang pukul 23.34. Nah, kenapa bus Dumai ini buru-buru berangkat? Karena mereka ngejar kapal, teman-teman. Nah, ini Scania K410IB ini tujuan ke Dumai ini, ya, untuk tronton-nya. Kalau yang ke Pekanbaru itu yang Osor, yang 2542, teman-teman. Itu kalau nggak saya supir ini tulang Sianturi itu. Valentino Rossi juga itu kalau dalam lintasan diibaratkan di motor. Nah, ini Barata yang dulunya sempat terkenal teman-teman di Bintang Utara Putra, Barata itu di awal-awal launchingnya BUP dulu. Arah ke Dumai. Lalu yang kita naiki itu yang Yudhistira itu yang terbaru, itu arah mau ke Pekanbaru teman-teman. Jadi itu agak mungkin agak sedikit lama istirahat di sini. Kalau saya sih nggak apa-apa, yang penting nanti nyampe di Simpang Benar itu di kisaran jam 6 pagi. Kalau ini feeling saya nanti jam 5 pagi udah nyampe di ujung Tanjung ini, di Simpang Benar. Nggak enak juga nanti kelamaan bengongnya, nanti jadi ngantuk lagi. Nah, di sini tuh yang makan di sini ada Batang Pandai Baru, Makmur, Halmahera. Kayaknya Makmur nggak semuanya, Halmahera juga nggak semuanya. PMH, Bilah Pandai Baru ini sama Batang Pandai Baru ini pecahan apa gimana ya? Ada Berlian Baru sudah nggak ada lagi kayaknya. Damri, KUPJ, Putra Simas, Karya Agung, PMP. Ini letaknya di daerah Air Batu, teman-teman. Nah, kita lihat-lihat dulu Batang Pandai Baru ini. Kalau yang BUP itu sebenarnya sudah pasti tahu, Super VIP, leg rest, joknya lebar, kursinya lebar, pakai Scania K360, bodinya JB3 Plus SHD. Kalau yang ini BPB, cooler, bodinya dari RS ini kayaknya. Sudah legenda juga ini. Ini Bang Adit kemarin dari Pasir Pengarayan naik BPB arah ke Medan. Setelah mencoba Pinem dia. Nah, kalau kita naik ini teman-teman, ngejar cepatnya aja ke Medan. Nanti dari arah Simpang Benar mau ke Medan baru kita boleh
pilih-pilih bus. Kalau mau ke arah sana kita hanya bisa apa yang lewat aja, apa yang cepat kalau arah mau ke Simpang Benar. Jadi malam ini kita masih di daerah Air Batu pukul 23.38. Oh, ada simpati star. Dari mana itu ya? Dari Palembang kah? Jam segini arah Medan. Kalau yang Scania tadi, teman-teman, yang Scania K410 yang Tronton itu pemberangkatan paling terakhir arah ke Dumai. Jam 8 malam dari Medan, teman-teman. Tapi nanti paling cepat nyampainya itu. Nah. Belum ada lagi nih bus-bus yang mau masuk. Saya sudah pernah makan di sini, teman-teman. Ini ngambil lauknya itu sendiri-sendiri. Prasmanan gitu. Harganya 35 apa 30 gitu ya. Terus rasanya enak. Lumayan lah, lumayan enak. Kalau di warung-warung kecil saya nggak tahu, ada sate, ada bakso, ada bubur juga, ada bandrek. Nah, untuk malam ini saya nggak makan dulu karena masih kenyang. Menghemat pengeluaran juga. Aduh, aduh. Nah, ada Putra Pelangi. Tronton. Gladiator arah mau ke Pekanbaru. Body jetliner. Jadi kayaknya kalau hunting-hunting tengah malam gini juga enak ya. Di pinggir jalan gini. Ini saya pengen nyoba batang pane baru ini. Nanti saya coba dari Medan, dari Simpang Benar itu ke daerah Gunung Tua lah dulu. Nah, kayaknya kita mau berangkat lagi nih, teman-teman. Bareng Scania K360 Yudhistira ini. Ini yang terbaru ini setahu saya selain Bima. Cucuk sekali. Nah, ini rumah makan-makan di sekitar loket dari di sekitar Gunung Sari ada warung-warung kecil juga ini. Ada sate, ada bakso. Kalau BUP itu rata-rata mereka itu pakai sasisnya yang tembus. Jadi bisa angkut banyak barang, teman-teman. Seperti motor, buah gitu. Ini tumben-tumbennya nggak dijadikan Voyager ini. Biasanya mereka itu langsung rombak jadi selendang Voyager. Semua orang pasti suka sih lihat perpaduan antara warna hitam, kuning, dan merah ini. Nah, ini ada yang masuk makan juga ini. Bintang Utara. Oh, enggak ya. Saya kira mau makan di sini. Oh, ini penumpang. Masa Bintang Utara satu rumah makan dengan BUP? Kan kayaknya enggak mungkin. Bintang Utara biasanya makan di Gunung Sari 3 itu. Nah, jadi begitulah, teman-teman. Mungkin baru bisa ke Mabes lagi minggu depan. Gak punya stok video juga. Karena kayaknya gak seru upload stok video gitu. Jadi sampai jumpa, teman-teman, di lain kesempatan. Kalau nanti selama di Rokan Hilir saya bisa hunting. Saya hunting bus. Nah, sampai jumpa, teman-teman, di minggu depan. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.